Oke teman-teman, kali ini kita hadir lagi di Majalengka. Kita akan nyobain bebek ayam kampung Mas Budi. Katanya menunya prasmanan dan ambil sendiri sepuasnya guys. Oh, ini tempat parkirnya luas guys. Oke. Ini ada ayam kampung dan ayam pejantan, dan ini ada burung malon. Ini ada tahu tempe. Oke guys, kembali lagi di Cuy Makan-Makan. Kali ini kita berada di Mas Budi guys, di bebek ayam kampung. Jadi kita ambil nasi dulu guys. Kita prasmanan guys. Ini lalapnya ada timun, serawung, dan ini guys apa nih? Daun kenikir. Oh, daun kenikir nih. Serawung. Cabai hijaunya guys. Dan ini sambal tomat. Dan ini sambal bawang. Ini ada kepala bebeknya nih, dan ini ada burung malon nih, satu ekor burung malon, dan ini setengah ekor ayam bebek. Ini menunya prasmanan guys, ini sambalnya nih ada tiga macam, sambal hijau sama sambal tomat, ini sambal bawang guys. Kita coba makan bebeknya dulu. Lagi nyampuk guys. Daging kulitnya mantap, dan ini sayurannya. Kita coba sambal hijau dulu guys, sambal hijaunya. Sambalnya benar-benar pedas semua guys. Sekarang kita coba burung malonnya guys. Ini burung malon. Enak. Lagi nyempuk-nyempuk guys. Kita pakai sambal. Hmm.
benar-benar gurih. Bumbunya kerasa dan dagingnya empuk. Wow. Mantap pokoknya deh. Dagingnya empuk. Bumbunya juga meresap. Ini bebek sama burung malon ini. Saya tidak bisa membedakan, guys. Sama-sama enak. Soalnya sama-sama enak. Dan daging juga sama-sama empuk nih. Jadi tidak bisa membedakan. Pokoknya mantap lah. Pokoknya gak ada yang di luar, juicy banget guys, mantap. Jangan lupa mampir rumah makan Mas Budi guys. Menurutku sih dagingnya enak dan rempah-rempahnya juga kerasa guys, bumbunya juga meresap. Pokoknya wajib mampir ke rumah makan ayam bebek Mas Budi guys. Soalnya bumbu bebeknya ini sangat meresap sekali, rasa gurih, asinnya mantap. Dan dagingnya juga empuk ya. Thank you.
Oke guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen guys. Jangan lupa mampir ke ayam bebek Mas Budi yang ada di Majalengka guys. Pokoknya mantap guys.